Halo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chen. Jadi hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi terbaru teman-teman, namanya 2048 Puzzle, dapatkan koin. Oke teman-teman, yang download masih 10.000 orang lebih, jadi masih banyak yang belum tahu teman-teman, masih sedikit orang yang tahu. Dari jutaan orang di Indonesia masih 10.000 orang yang download dan ratingnya masih sangat bagus 4,6, dan ini ulasannya sangat bagus teman-teman, dan jadi ada nilai positifnya. Oke, jadi kita coba mainkan dulu. Jadi ini saya penasaran juga nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum viral kita viralin, tapi ini aplikasi kayaknya memang terbukti membayar teman-teman. Oke, jadi kita coba mainkan dulu dan kita lihat cara mainnya sangat gampang. Ini kira-kira kita cuma gabungin angka doang teman-teman, gabungin angka sampai 2048. Oke teman-teman, nah jadi ini di bawah ini ada tulisan angka 2, jadi kita cari angka 2. Kalau nggak ketemu kita gabungin, yang penting kita gabungin angka saja teman-teman. Ini cuma modal gabungin angka. Oke teman-teman, kita coba lagi. There. Oke. Nah, nanti setelah kita main kita dapat ini batang emas. Jadi batang emas ini kita ini nonton iklan, jadi maksimal 1-200 batang emas. Jadi kita coba nonton iklan dulu. Jadi intinya aplikasi ini kita harus nonton iklan. Jadi semakin banyak kita nonton iklan, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini memang berbasis iklan. Jadi kalau nggak ada iklan nggak cuan. Jadi teman-teman kalau mau main ini usahakan pakai wifi atau kuota unlimited. Jadi ini memang lebih kurang bagus sih teman-teman, bagus sih. Oke teman-teman, kita coba lihat dapat berapa batang emas. Oke, dapat 103 batang emas teman-teman, 103 koin emas tulisannya. Oke, kita coba mainkan lagi. Ini menarik ini teman-teman, menarik. Oke, kalau dapat uang hijau, dapat uang hijau itu abaikan saja. Uang hijau itu tidak membayar ya teman-teman, uang hijau itu scam. Tapi yang kita incar itu koin emas, bukan uang hijau. Oke, kita coba lagi mainkan. Jadi ini seru juga ini teman-teman. Ini lumayan seru, menurut saya sih lumayan seru. Oke, kita coba lagi. Cara mainnya pun sangat gampang, sangat simple banget. Nah, dapat lagi koin emas teman-teman. Kita disuruh nonton iklan lagi. Jadi maksimal 200 koin emas. Kita sebut koin emas saja, jangan batang emas, agak susah. Jadi ini koin emas. Oke, kita tunggu dulu sampai iklannya selesai. Jadi sangat simpel kan teman-teman, cara mainnya cuma gabungin angka saja. Yang penting nanti ketemu koin emas, kita nonton iklan, nanti kita dapat koin emas. Nanti koin emas kita bisa convert jadi rupiah, lumayan cuan juga nih teman-teman. Oke, dapat 108 koin emas. Oke, jadi ini saya skip dulu. Nah, sekarang saya bahas bagian penarikan, teman-teman. Ini saya bahas bagian penarikan. Oke, tunggu sebentar, tiba-tiba muncul iklan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, yang uang hijau ini tidak membayar, teman-teman. Jadi gak usah tunggu sampai 7 hari itu gak bakal bayar. Yang bayar ini koin emas. Koin emas, teman-teman. Minimal 2200 koin emas kita baru bisa tarik. Nah, sedangkan 3000 koin emas setara dengan 13 rupiah. Jadi kita coba penarikan dulu teman-teman. Nah, ini penarikan dimulai dari 10 rupiah, 1800 rupiah, 5000 rupiah. Nah, kalau 10.000, 90.000, 300.000 itu saya nggak yakin. Tapi yang saya yakin recehan 10.000, 1800, dan 5000 rupiah. Oke teman-teman, jadi ini penarikan bisa di Dana dan bisa di OVO. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi atau komentar yang disematkan. Oke teman-teman, jadi saya akan mencoba penarikan di Dana dan kita lihat apakah 10 rupiah ini dibayar atau tidak. Jadi mari kita buktikan bersama-sama. Oke teman-teman, jadi saya sudah penarikan 10 rupiah, 10 rupiah, dan kita lihat teman-teman catatannya. Nah, 10 rupiah ini sukses, jadi langsung masuk di Dana dalam hitungan detik. Nah, jadi 10 rupiah ini beneran terbukti membayar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi atau komentar yang disematkan.
Jadi ini aplikasi masih terbukti membayar. Jadi 10 rupiah, 1.800 rupiah itu dibayar teman-teman. Kalau 10.000 ke atas saya tidak yakin. Cuma harusnya berbayar, cuma kita harus sabar. Tapi saran saya jangan nabung. Kalau nabung nanti keburu scam. Mending ada recehan kita tarik saja teman-teman. Jadi ini aplikasi ini masih terbukti membayar. Jadi kalau teman-teman tarik langsung gas saja, langsung download saja. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini. Mumpung masih berbayar langsung gas saja teman-teman.